nampak Teacher Elmi, maksudnya kita akan explore, kita akan share okay, berkenaan dengan subjek bahasa Inggeris. Okey. Seperti yang kamu nampak, okay, as you can see over here, ini agak-agaknya bagaimana? Pemahaman ke ataupun penulisan? Okey, narrative composition of course lah di bawah penulisan. Ha, bagaimana? Yang pertama first buka je kertas ke, yang kedua ataupun yang ketiga? First part, second part or third part? Dia adalah bahagian section C. Okey. Baik, sebelum pergi ke bahagian C, izinkan Miss untuk cerita OC sedikit berkenaan dengan penulisan. Okey. Untuk pengetahuan para pelajar, ke sekolah rendah, kamu ada dua paper, which pemahaman and then penulisan. Okey, untuk penulisan, kamu akan ada tiga bahagian. Okey, section A. Section A, kamu akan nampak information transfer and then kamu akan jumpa pula dengan penulisan yang kena tulis sama ada message ataupun informal letter. Okey, ataupun speech boleh jadi, ada banyak sebenarnya. Tapi Miss bagi tiga dulu lah. Okey, and then section B. Okey, untuk section B, kamu akan nampak bahagian yang kena bertulis juga. Kan, kertas pun nama kertas penulisan memang kena tulis lah. Okey, and then last sekali, barulah kamu jumpa section C. Section C ni yang dia ada bagi gambar, dia bagi words dalam bentuk kotak. Okey, dia ada dua. Okey, which satu, either dia akan bagi satu gambar saja, and then ada words kat tepi-tepi ataupun bawah. And then dia akan bagi gambar bersiri dekat kamu. Okey, at least tiga gambar bersiri. Okey, satu tu gambar tunggal lah, gambar satu je. Okay, satu gambar saja. And then manakala yang seterusnya, sama ada dia akan bagi dalam bentuk gambar bersiri. Gambar bersiri tu maksudnya, first apa dia? Second apa dia? Third gambar yang macam mana pula? Itu untuk section C lah. Sebelum Miss pergi cara untuk buat ayat ataupun cara nak bina ayat, okay? Kita kena tahu sentence dulu. Part of sentence ni. Tahu tak? Sentence ni ada tiga. Kalau tak tahu, jom ambil tahu, okay? Alright, dia ada first sekali simple sentence. Simple sentence tu macam mana? Tahu tak? Okay, kalau simple sentence, kita sini dulu ya. Okay, simple sentence. Okay, yang ada subject, as, verb, object. Ini simple sentence. Maksudnya ayat itu ayat yang simple, mudah saja. Contoh. Contoh kita ambil. Kita ambil contoh ya. Nampak? Subjek ada, verb ada, ada dia punya objek. Okay, so tigers live in a jungle. So simple je lah, ayat tu mudah sahaja. Kan? Okay. Ada lagi satu contoh, dah risau. Contoh pertama macam sedikit nampak. Okay, ini lagi simple sentence yang seterusnya. Okay. Supaya tak nampak sama dia kan. Okay.
kita gunakan sebagai react kepada tindakan tadi. Ha, kan? Alright. Nampak kat situ? Ini sebenarnya so ya. Yeah? Okay, next pula. Kalau nak guna for. Okay, for. Okay, baik. Sebelum pergi ke sana. Sebelum pergi dan sentuh yang lain-lain tu. Okay, for ni. Okay, for. Dia bukan. Kebanyakan pelajar dia nampak dia bila sebut for, dia akan ingat untuk. For you. For my mother. Okay, maksudnya nak bagi sesuatu kan? Okay, tapi untuk akronim for conjunction, okay, ni conjunction actually, okay, dia bukan merujuk kepada untuk. Okay, dia adalah because. Okay, kalau because pun sama juga. Okay, so for dengan because ni sama, okay, tapi penggunaan dia lebih formal. Okay, alright, so for ni kita nak bagi tahu reason. Okay, contoh ayat yang mudah untuk kamu faham. I like to read. I like to read. Book. Ignore ni maksudnya kedua-duanya ataupun
next pula adalah complex sentence. Untuk single
berkira. Count. Okay? So, untuk angka 26 ni, okay, para pelajar, dulu ya, salah satu contoh adalah sugar. Kuantiti yang banyak dan kecil-kecil. Ha, itu cara nak ingat. Okay, boleh jadi sugar. Sebab apa? Sugar kan dia kuantiti yang banyak. Tapi kamu tak boleh nak kira, tak dapat nak kira. Kalau kira tu, mahu ni sampai esok. Ataupun 2 hari kemudian baru berkira. Ha, so, benda tu take time lah. Okay? Okay? So, benda kecil dan juga kuantiti yang banyak. So, kamu tak boleh kira. Sugar, ada di salt. Tak boleh kira. Okay? Sand. Aku tak boleh kira. Okay, so, nak boleh buat 3 contoh untuk kamu. Alright? So, dah settle subjek untuk kamu tak boleh apa. Okay? Nampak? Ini bagi bahasa dulu untuk kamu tengok. Go through. Simple sentence. K-I-S, V-O. Compact sentence. Yang menggunakan acronym hand voice. Compact sentence. Yang ada... Yang ada apa? Sebagai contoh. Yang ada... After. Kat depan. Before. Dan lepas tu since. Yang ni lah. Okay, actually banyak je. Tapi tak boleh. Tak buat dengan senarai kan. Okay, settle that one. Kita go to the verb. Verb ni, okay. Miss nak nasihatkan, Miss nak ingatkan. Miss nak bantu kamu. Cara mudah untuk kamu tahu verb. Okay. Cara mudah untuk kamu tahu verb. Apa-apa perbuatan. Okay, apa-apa perbuatan yang melibatkan pergerakan. Perbuatan memang melibatkan pergerakan. Ataupun any movement. Okay, any movement. Apa-apa pergerakan. Contohnya bermula daripada tangan. Tangan. Okay, wave. Pergerakan kan, nampakkan pergerakan. Verb ni, dia melibatkan pergerakan. Wave, bye-bye. Ini sebelum habis lagi, jangan risau. Agak wave dah. Okay, eat. Ambil yang mudah sahaja. Kebanyakan pelajar-pelajar ni nampak bila sebut je verb, dia fikir yang jauh-jauh. Kena, kamu hanya perlu tengok pada diri kamu. Look at yourself first. Daripada mata, telinga, hidung, semua melibatkan pergerakan. Pergerakan kan, sniff. Okay, blink. Pergerakan kan, blink. Close. Ada pergerakan. Mata kamu. So, tak perlu go to the far yang jauh-jauh. Swing. Bukan salah. Okay? Instead of you think benda yang kompleks, benda yang susah, fikir benda yang simple. Benda simple apa? Ada kat pada diri kamu. Sebagai contoh, tangan. Wave. Eat. Write. Open. Open the book. Pergerakan tu. Buka buku. Okay? And then, juga melibatkan your mouth. Eat, chew, smile. Okay? Semua ada pergerakan dekat mulut kamu tu. Okay, and then your legs. Kan? Walk, waddle, lagi run. Ada pergerakan. Okay, so, subject verb agreement ni sebagai dulu ya. Untuk subject apa, verb apa, agreement ni pula. Agreement ni merujuk kepada dia must be agree with the subject. Dia contoh. Dia contoh, bagi contoh ayat dia. Ali reads a book. Ini bagi subject verb object. Yang ni tak simple-simple. Okay, so Ali. Ali adakah dia PS ataupun SS? Bisa dulu. Okay, adakah dia PS ataupun dia SS? Single subject, double subject. Which one? So, dia adalah SS, apa, dia satu seorang, not more than one. So, ini adalah verb. So, ini adalah verb. So, bila verb untuk singular subject must have, okay? Ataupun kena ada S dekat situ. Okay? Kena ada S. Ini verb, ya? Jangan confuse dengan yang plural subject tadi. They, my friends, yang tu jangan confuse. Okay, mesti ingatkan lagi sekali, verb yang melibatkan pergerakan, perbuatan, any movement yang you buat. Okay? Alright, settle yang tu. So, dah tahu dah. Itu sebabnya, subject verb agreement ini penting. Kamu tak boleh tulis Ali. Read, apa ni? Ali, read. Ini kebong sikit. Okay, Ali, read. Ni dah jadi incorrect. Okay? Kurang tepat. Betul. Okay, sebab apa? Sebab read dia tak ada
subjek, begitu juga dengan subjek kena setuju dengan verb. Sebenarnya perkara saling-saling bersetuju lah. Tapi kalau ni adalah singular, maka S kepada kepada verb. Okay? Alright, contoh untuk plural subjek pula. Okay, dulu. Plural subjek pula. For plural subjects. Okay? Plural subjek kita ambil B. Okay? Read books. Okay? So, dekat sini dah tahu dia, dia adalah golongan PS. So, verb ni tak perlu letak S. No S. And then, complete dengan object. Okay, so kena saling bersetuju lah. Jadi, kalau dia merupakan golongan plural subjek, so you don't have to put S. Meanwhile, for singular subject, you need to put S. It must have S at verb. Okay? Settle yang tu. Dah selesai dah. Kita dah go through ya untuk rapid composition ni. Untuk A, make sure sentence kamu tu sama. Kamu boleh gunakan simple sentence ataupun compound sentence ataupun complex sentence. New one for next pula, make sure subject dengan verb agreement tu betul. Okay? Okay. Okay. Bercakap dulu. Laju pula kan? Okay. Alright. Okay, tarik nafas dulu. Kita pergi kepada next pula. Okay, kita pergi kepada next yang berkenaan dengan Konektif. Okay, konektif ni ada. Okay, konektif di mana kamu nak gunakan untuk add ideas. Dia maksudnya linking words. Okay, linking words. Okay. So, next adalah konektif. Dia ada add ideas, dia ada order of sequence. Nak buat cerita kena ada turutan, ya. Tak bolehlah. Kamu, kalau contoh, contoh soalan tu berkenaan dengan step to make cake. Chocolate cake. Katakan nak start dengan lastly kan? So konektif tu tak sesuai lah. Sepatutnya firstly, next, okay, then, apa yang buat seterusnya lah. Tak boleh lastly, contoh. Okay, masuk miss dekat sini macam ni ya. Okay, kertas kamu. Dekat situ kamu tulis lastly. First paragraph kamu dah tulis lastly. So dia punya konektif tu tak tepat. So kalau untuk first, nak buat paragraph first, mestilah make sure first. Pergi mana? First pergi buat apa? Okay, next. Ataupun kamu pergi holiday kan? The first place yang kamu pergi. Takkan kamu nak mention the last one dulu? Okay, lastly, we pack our bags. Okay? And then we go back home. Contoh macam tu. Kan? Sepatutnya mention firstly. Okay, first. Okay, my dad drove. Ataupun my dad. My parents took me to the mana-mana ke? Place ke? Menarik kan? Okay? Itu untuk add ideas and then order of sequence. Kemudian to compare ideas. Bila kamu nak compare idea ni okay ataupun which one is much better, kamu kena menggunakan perkataan contohnya like. Like, okay, ada banyak sebenarnya. Cuma Miss sempat kongsikan dua saja. Like dengan in comparison. Okay, next pula untuk connective seterusnya, show different. So when you to show different, perbezaan. Contohnya Lufan wants a new car. Okay, Lufan wants new car. But he can't afford one. So ada show different. Perbezaan dekat situ. Okay, dia mahu kereta baru. Okay, but ada perbandingan, ada kontras dekat situ. Perbezaan dia. Okay, lagi satu, it was raining. Okay, it was raining. However, they still attended the party ke, ataupun they still go there. Okay, alright, itu untuk show this difference. Kalau untuk show a time pula, okay, contohnya before tadi, meanwhile. Okay, before, meanwhile. And then show effect pula. Kalau nak show effect pun, therefore. Kan penggunaan therefore. Contoh, she was injured. Okay, she was injured. And therefore, so nak beritahu the effect dia, nak show kat effect yang berkenaan dengan injured tadi. Was unable to join the marathon ataupun to join the practice. Sebab apa? Kaki dia injured. So nak tunjuk effect of the injured tadi. Okay? Konektif, okay, ni dah sentuh. Kita pergi kepada punctuation pula. Punctuation ni pun Miss tengok most of you guys ambil mudah. Jadi untuk kali ni Miss minta tolong jangan ambil mudah ya. Sebab apa? Punctuation ni penting. Kita ada capital letter. Sila ambil pen pula eh. Sila ambil marker pula. Okay. Okay, supaya orang nampak ya. Kita ada
dengan mula ayat. Macam mana? Nak kena guna small letters ke? Tidak. When you want to start right, okay, start right, guna tadi lah. Okay, make sure penggunaan tu betul. Contohnya, ni nak mula ayat dia lagi. Sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.